Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Mari belajar perkalian. Ayo kita coba selesaikan bersama-sama soal yang ada di bawah ini. Terima kasih kak. Sebelum nonton, jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya. Nomor 1, kita punya 2 buah keranjang apel. Masing-masing keranjang berisi 4. Berarti di sini kita tulis 2 kali 4. 2 kali 4, kita hitung semua berapakah jumlah apelnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah apel. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8. Ayo kita coba selesaikan soal yang nomor 2. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5 buah keranjang stroberi. Jadi di sini kita tulis 5. Masing-masing keranjang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masing-masing keranjang ada 6 buah stroberi. 5 kali 6 sama dengan berapa? Kita hitung bersama-sama. 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sampai dengan 5 kali, karena ada 5 buah keranjang. 6 ditambah 6 sama dengan 12. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Ditambah 6 lagi sama dengan 18. Ditambah 6 lagi sama dengan 24. Ditambah 6 lagi sama dengan 30. Jadi jawabannya sama dengan 30. 5 kali 6 sama dengan 30. Ayo kita selesaikan soal yang nomor 3. Di sini kita punya 3 buah keranjang, di mana masing-masing keranjang ada 3 mobil-mobilan. Kita tulis 3. Jadi semua total mobil-mobilan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ada 9 mobil-mobilan. Jadi 3 kali 3 sama dengan 9. Ayo kita coba selesaikan soal yang nomor 4. Nomor 4, kita punya 2 buah keranjang. Masing-masing keranjang ada mainan sepeda berjumlah 2. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4. Ada 4 mainan sepeda yang ada di sini. Nomor 5, kita punya ada 2 buah keranjang jam. Masing-masing keranjang berisi 5 buah. Jadi berapakah jumlah jam yang ada? Kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Jadi ada 10 buah jam. 2 kali 5 sama dengan 10. Betul. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bunyikan lonceng agar tidak ketinggalan pelajaran-pelajaran berikutnya.